Ini yang gongso, Mas? Ini beranak. Beranak gongso? Iya. Gongsonya gimana? Kecilnya di dalam, terus digongso sama api sama... Oh, di dalamnya udah digongso gitu? Nah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue, Hendry Widianto, di channel Raja Rasa, rajanya penikmat rasa. Guys, kali ini gue lagi ada di Sraten. Nah, di sini gue mau kulineran bakso lagi, guys. Jadi bakso ini cukup unik. Namanya itu bakso gongso. Jadi baksonya itu bakso beranak, tapi isinya itu tapi digongso. Pokoknya nantilah kita lihat seperti apa. Tapi kita makanya kali ini nggak sendiri, guys. Kita ditemani sama namanya siapa, bro? Namanya Ipan. Jadi namanya Mas Ipan, ini teman saya. Jadi dia di dekat sini rumahnya, guys. Kosnya di dekat sini, udah pernah nyobain ke sini dan enak, terus ngerekomendasi ke saya, guys. Mantul. Gimana, bro? Kita mau kuliner apa hari ini? Mie ayam dan bakso beranak. Bakso beranak sama mie ayam brutal, ya? Brutal. Brutal itu nggak tahu itu apa pastinya penuh atau gimana, nanti kita lihat aja di sana. Oke, bagi kalian yang penasaran di sini, ini alamatnya sangat mudah. Dari arah Kopeng Salatiga, nanti masuk aja, terus ada patung gajah, terus ambil arah Sriten kurang lebih 200 meter udah nyampe di kiri jalan, guys. Atau langsung googling aja mie ayam bakso pering petung, langsung diarahkan di sini. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang juga agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Langsung aja, daripada penasaran, kita ke sana yuk. Let's go. Selamat malam, Pak. Malam. Kenalan dulu kita. Dengan Bapak siapa? Agus. Pak Agus, ya. Iya. Pak Agus berarti ownernya yang sini, Pak. Iya. Oh, oke. Ini mohon maaf nih, Pak. Kalau boleh tahu, ini bukanya udah lama, Pak? Kalau di sini mau jalan 2 bulan. Oh, dulu di sini 2 bulan. Iya. Dulunya apa? Ini gimana? Cabang yang warung utamanya di Getasan. Oh, ini cabang kedua. Cabang kedua iya, berapa? Cabang. Oh, yang pertamanya di Getasan sana. Getasan Kopeng. Oh, di Kopeng. Berarti dulunya langsung jualan gitu di sana apa keliling dulu, Pak? Langsung dulu jualannya udah pindah-pindah. Oh, udah pindah-pindah. Ya dulu namanya usaha kan sempat jatuh bangun, Pak. Oh iya. Terus pertama kali ya gagal-gagal, terus yang itu berhasil jalan yang di Getasan itu sampai sekarang. Terus di sini buka cabang bikin di Sraten sana. Kira-kira kalau dari awal merintis itu berapa tahun, Pak? Sampai sekarang? Iya. Sudah 7 tahun. 7 tahunan ya. Ini yang menu-menu viral seperti ini memang baru apa dari awal juga seperti itu? Udah baru. Ada? Baru, oh, itu baru? Di sini, ya. Baru di sini, baru dikasih menu ya, itu ya? Untuk menarik konsumen. Untuk menarik konsumen. Keren ya, Pak ya. Dari situ banyak yang kesini ya, Pak ya? Iya. Itu sempat seperti yang brutal itu di Salatiga itu sempat viral selama 2 minggu. 2 minggu? Iya. Postingan di sosmed itu istilahnya saya juga nggak menyangka ya. Itu mengalahkan berita-berita yang heboh lah rasanya. Kuliner padahal tak bisa mengalahkan berita yang heboh itu. Cuman di sosmed ya, Pak ya? Iya. Ini siapa, Mas? Hmm?
Ini yang gongso, Mas? Ini beranak. Beranak gongso? Iya. Gongsonya gimana? Kecilnya di dalam, terus di gongso sama api sama... Oh, di dalamnya udah di gongso gitu? Iya. Ini yang bahasa apa? Bahasa biasa. Bahasa biasa? Iya. Kalau yang merat yang ini. Kalau yang ini? Ini yang urat. Urat? Iya. Ada berapa jenis? Tiga. Tiga jenis. Oke guys, jadi ini di meja saya sudah ada yang kita pesan tadi. Ini ada bakso gongsonya. Jadi ini yang unik di sini guys, bakso beranak gongso. Wow, bakso-nya besar. Nanti kita akan belah isinya seperti apa. Kemudian ini sama mie ayamnya. Ini ayamnya banyak banget ini. Oke, langsung aja kita coba. Jadi kali ini kita tidak makan sendirian ya. Jadi kita ditemani sama sahabat kita yang buka lokasi yang dekat sini. Nah ini dia guys. Jadi kali ini kita akan review bareng-bareng sama teman. Dia pesannya tadi mie ayam, nanti bakso-nya guys. Sebelum kita buka, sebelum kita makan, alangkah baiknya sebelumnya kita berdoa dulu guys. Berdoa dipersilakan. Oke cukup. Langsung aja nih kita coba. Yang pertama, tetap kita coba dari kuah originalnya guys. Rasanya ini seperti apa, gue udah penasaran banget. Ini mie ayamnya langsung dikasih aneka saus. Langsung sambelnya juga guys. Dia tidak dicoba dulu kuah originalnya ini. Kita lihat guys. Bismillahirrahmanirrahim. Makan tim. Gurih, seperti biasa rasanya memang bakso itu gurih. Jadi satu porsi itu ada isinya bakso besar satu, kemudian ditambah tahu sama mie. Mie nya itu ada dua, yaitu mie kuning sama mie putih guys. Ini sebelum kita buka, kita coba mie nya dulu guys. Rasanya raka tulungan lur. Gimana mie ayamnya? Mantap. Medok. Medok. Oh berarti overcook ya? Sedikit overcook ternyata mie ayamnya. Sayang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk tekstur minyak ini di baksonya itu masih pas, ditambah kuahnya yang gurih, jadi dimakan itu enak gitu guys. Sekarang kita coba buka. Ini nggak enak kalau pakai sendok, agar kuahnya. Kasih pisau ini kita buka guys, dalamnya seperti apa? Beranak. Kita coba dalamnya. Jadi seperti ini dalamnya ini guys. Jadi ini masih ada bakso kecilnya, ada ayam. Ini ayam ini digongso katanya tadi guys. Makanya ini disebut bakso beranak gongso seperti ini. Aku kira ini masih digongso seperti di wet plate itu guys, di luarnya.
kita coba gitu. Kasih filmnya. Kan? Kita coba guys, ini bahasanya guys. Ini harganya murah banget loh guys, cuma 15.000. Makan sin. Untuk baksonya ini teksturnya pas, rasanya juga rasanya kuat, hampir ke condong ke asin, cuman belum sampai, masih nikmat banget. Bismillah. Bakso itu nggak lengkap kalau tanpa sambal. Kita kasih sambal guys. Lihat. Secukupnya aja. Yang banyak. Bakso itu harus pakai sambal. Ini kita coba. Yang baksonya tadi yang ini kita coba baksonya tadi yang kita belah kasih sambal. Demi kalian pokoknya ini. Bismillahirrahmanirrahim, makan sih. Kalau lu udah habis aja, Bek. Paling enak di salah tiga, guys. Langsung aja kita sikat, guys. 15 menit ya. Makan, Jin. Habis. Akhirnya habis, guys. Oke, guys. Jadi makanan kita sudah habis. Dan kesimpulannya, makanannya ya lumayan enak. Rasanya pas semua untuk baksonya tadi, teksturnya bagus, terus rasanya juga nikmat. Cuman ada sedikit yang kurang tadi yang kita bahas. Untuk gayamnya gimana, Bu? Mantul. Gayanya mantul, lalanya enak banget. Jadi ini recommended. Aku bilang recommended. Bisa dicoba kesini, guys. Nanti alamatnya ada di deskripsi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, dan jika kalian suka jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini supaya untuk mendukung channel ini supaya terus berkembang dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Tetap sehat, tetap semangat agar kita bisa terus jalan-jalan dan makan-makan. Dan akhirnya saya dan teman saya mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lidah benar.